Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan semua itu fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang masalah wakaf. Apakah wakaf itu termasuk sedekah jariah atau tidak? Simak penjelasannya hanya di channel Samurai Barokah. Wakaf merupakan amal kebaikan yang termasuk sedekah jariah. Wakaf dikelola oleh nazir atas amanah pihak yang berwakaf atau wakif. Dikutip dari buku Hukum Perwakafan di Indonesia oleh Hujriman, wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, yang artinya ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Secara istilah, wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan dan menjadikannya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Adapun yang dimaksud dengan menahan adalah menghindarkan barang tersebut agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Contoh wakaf diantaranya memberikan tanahnya untuk digunakan membangun masjid sebagai sarana ibadah, mewakafkan rumahnya untuk kegiatan pembelajaran atau menuntut ilmu, memberikan kebunnya untuk perbuatan jalan, dan lain sebagainya. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, jangan lupa like dan subscribe untuk channel Samurai Barokah, serta komen dan share, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dan selalu mendapatkan info atau ilmu pengetahuan yang disajikan oleh channel Samurai Barokah. Banyak pendapat mengatakan wakaf termasuk dalam sedekah jariah. Sedekah artinya memberikan sesuatu tanpa paksaan, sementara jariah artinya mengalir pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ada tiga amalan yang tidak terputus walaupun ia telah meninggal dunia, yang salah satunya adalah sedekah jariah atau wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salasa: shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali dari tiga sumber, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat,
atau anak soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain dikatakan bahwa wakaf termasuk amalan yang akan diperoleh ketika sudah meninggal dunia. Hadis ini memperjelas pendapat sebelumnya tentang wakaf sebagai amal jariah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yaitu lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil atau musafir yang terputus perjalanan, yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup, semua itu akan dikaitkan dengannya setelah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wakaf memiliki banyak keutamaan, di antaranya menanamkan sifat zuhud dan melatih diri untuk menolong kepentingan orang lain. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semuanya bisa dan dimampukan oleh Allah untuk mewakafkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan agama dan orang banyak. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.